Baiklah, Festival Bunga dan Taman Putrajaya Floria 2014 yang bermula hari ini menyaksikan kelainan apabila menganjurkan taman bertema mengikut pelbagai reka bentuk. Taman Perkahwinan, Taman Bandar, Taman Pereka, Taman Fantasi, Taman Futuristik dan Taman Melawat Malaysia antara tema yang ditonjolkan, istimewanya untuk menarik kunjungan pelancong. Tasnim Faisal kini berada di tapak baru di Presiden 4 Putrajaya yang menjadi tapak kekal festival tersebut. Ada butiran lanjut, silakan Tasnim. Terima kasih Taufik. Tasnim kini berada di Presiden 4 Putrajaya sempena Floria 2014 di mana jika anda berkunjung ke sini dapat anda saksikan himpunan lebih 400,000 spesies bunga dan tumbuh-tumbuhan di mana temanya adalah pesona warna dalam harmoni. Dan penganjuran kali ketujuh ini juga turut menyaksikan pelbagai aktiviti yang dianjurkan, bukan sahaja bunga-bunga yang cantik, taman-taman yang direka dan diubah suara khas mengikut tema, malah terdapat juga pelbagai pertandingan di peringkat universiti, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga antarabangsa. Jadi Tasnim berbesar hati dapat bersama seorang tetamu pada hari ini mewakili UPSI bagi peringkat universiti. Kita terus bersama dengan Dr. Rusdi. Dr. Rusdi, difahamkan ini merupakan penyertaan kali kedua. Jadi bagaimana Dr. Rusdi melihat sambutan Floria 2014? Saya lihat sambutan amat menggalakkan, amat-amat menggalakkan berbanding sebelum ni, lagi meriah. Lagi meriah. Baik. Jadi bagaimana penyertaan dalam Floria 2014 ini memberi satu dimensi yang positif, satu impak yang positif kepada para pelajar sendiri, Doktor? Sudah semestinya saya rasa, sebab pelajar didedahkan dengan apa ni, macam mana membuat design dan akhir sekali macam mana kita nak membina satu landscape yang amat menarik bagi saya, walaupun tidak memenangi sebarang anugerah, tapi ini adalah satu pendedahan yang amat bermakna bagi mereka semestinya. Jadi tak menang kali ini tak bermakna tidak akan bertanding lagi pada masa akan datang, betul? Adakah dapat kita saksikan pernyataan sekali lagi? InsyaAllah, kami akan join sekali lagi insyaAllah ya. Dan dengan... bagi Dr. Rusdi sendiri, bagaimana Dr. Rusdi melihat secara keseluruhan penganjuran Floria kali ini dengan adanya lebih daripada 400,000 spesies bunga dan juga tumbuh-tumbuhan, dengan pelbagai aktiviti yang turut dianjurkan, taman-taman yang unik konsepnya, semuanya?